saya punya harapan besar banget sih sama industri film nasional. Salah satunya adalah soal freedom of act. Kalau kau mau memberi sebuah penghargaan kepada orang-orang yang kau anggap itu pantas kau hargai, berilah penghargaan yang menghargai. Dan festival film itu kembalilah ke masa yang film Indonesia itu memang milik masyarakat Indonesia. Halo, saya Tio Pokusudewo. Saya ini aktor gaek di perfilman nasional. Jadi dulu, back to my childhood days ya. Semua anak kecil tuh selalu dapat pertanyaan, nanti besar mau jadi apa, dan lain-lain. Cuman kayaknya cuma gue sendiri yang punya cita-cita jadi aktor film gitu. Saya mulai dari tahun 86 kalau nggak salah waktu itu. Mulai dari pernah nyobain jadi figuran juga gitu. Tapi terus berhenti, karena lucu buat saya gitu ya. Ini nggak bisa kalau caranya begini, saya harus sekolah. Terus saya sekolah di IKJ. Ternyata pada masalah saya sekolah di situ, memang agak berat untuk bisa selesai sampai sarjana karena kita baru baru semester 2 aja jadi mahasiswa di situ. Tawaran pekerjaannya udah menggiurkan semua gitu. Jadi akhirnya saya masuk ke industri film, sempat jadi kru. Dan sebelum itu punya pekerjaan banyak lah, jadi wartawan pernah, jadi pengusaha kaos sablon pernah. Tapi akhirnya ya setelah dapat kesempatan untuk jadi aktor, ya betah di situ, terus saya terusin dan saya dalemin. Gak ada karena semua sama-sama bagus. Gue tuh picky orangnya, kalau udah setuju untuk terlibat di produksi itu berarti filmnya pasti bagus. Kalau untuk tugas keaktoran gue yang butuh energi lebih, adalah waktu film ini, Pancasila Cita-Cita dan Realita. Terus saya main sebagai Bung Karno waktu itu di situ. Bukan sulit untuk dimainkan, tapi waktu yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke karakter itu panjang gitu. Dan ini kan tokohnya ada ya, real. Jadi kita gak bisa ngarang-ngarang untuk memahami tokoh itu. Saya baca buku banyak sekali mengenai pemikirannya dia. Karena nyata tokohnya ada gitu. Jadi mesti, tapi untuk pelek-pelek sama dia juga buat saya gak perlu begitu. Karena I'm an actor, ya dia presiden gitu. Saya Tio Pokusudewo mau ngucapin selamat Hari Film Nasional.